Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man sallama alayka wa qala Ibnu Abbas ayda law qala li fir'an law qala li lamun ngomong ka kaula sa fir'aun khairan kana ka alusan lardan tu hadi yakti ku kaula bakal di balas atau alatnya bakal dibalas dengan kebaikan. Fir'aun ngomong ke saya baik, saya mampas, ku saya bakal di dibalas dengan kebaik kebaikan. Masya Allah. Lalu qala li fir'aun khaira la radatu alai. Lamun fir'aun ngomong halus ke saya, ku saya bakal ngomong halus deh. Jadi mau dibalas goreng. Masya Allah. Wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addahallahu ta'ala man at'ama ta'am wa alanal kalam. Inna fil jannah, di surga itu ayat sebuah ruangan, gurufan itu ruangan, rumah lah. Yuradzahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Jadi tembus pandang. Jadi rumah kaca mulai namanya, rumah kaca. Jang saat teh, jang liman at amat ta'am. Kadirwa itu biasa ngelitahan. Santi-santi padada kebaragian. Santi-santi seona sini kebaragian. At amat ta'am. Wa alanal kalam jeung jelema nu berbiasa ngomong lemah lembut. Ini harus jadi perhatian bahwa ya, perkataan lemah lembut itu adalah suatu kebaikan besar. Jadi berbicara lemah lembut, berbicara kebaikan itu termasuk ibadah besar. Jadi harus dilatih ya. Jangan sampai kurang ya, tidak membiasakan bicara bagus. Waruya yakin anna Isa alaihi salam marra bi khinzir. Nabi Isa ngaliwat jin bagong. Bagong eh bagong. Babi atau urang mamen, anjing lah. Di urang mah jarang bagong ya. Pakola. Ya sekian Nabi Isa ka bagong murro bisalam. Ya ya. Silakan berjalan dengan keselamatan. Kanan ada teh, kamu murah bisa. Silakan kau berjalan dengan keselamatan, dengan kebaikan. Silakan kau berjalan dengan kebaikan. Masya Allah, ya harus dijadikan referensi. Nabi Isa ngomong kamu ibut murah bisa. Silakan kau berjalan dengan kebaikan, dengan kedamaian. Kamu kanji. Masya Allah, kurang pedah ayat jelma. Ya. Besarlah lah, siapapun ya, najan beri jelma numpang pangan dan ini. Ya. Bu masih gan aneh-aneh ini juga sapu inyuk kok bu. Oh, culina sakit tak panjang. Ya sudah, ngomong saja bagus, ngomong saja bagus. Karena dalam kebagusan itu ya, ada derajat yang mulia. Ada derajat yang ditanya pakola pakila ya ruhullah wahai ruhullah ataqulu hadzal khinzir, kau berbicara itu kepada babi ngomong begitu, kepada bagong ngomong begitu. Kuma sahur Nabi Isa pakola akrahu an muawwida
lisani asyara. Aku tidak pengen membiasakan bibirku ini ngomong kejelekan. Jadinya, sebab adik ges biasa orang ngomong halus, mah orang susah ngomong paling susah. Cara orang yang dapat ngomong seperti munang setiap ayat masalah innalillah. Cita masalah la haula wala quwata illa billah. Sebab masalah rabbana tawakkalna ilaik. Paling tidak orang akan terhindar di sana orang tidak ngomong anu walaupun manehna henteu jeung hate itu geus kawaikan nu besar. Paling tidak manehna engke dijaga tina ngomong anu teu diizinkeun ku syariat. Alhamdulillah. Nah, teh kudu pentingkeun teh. Kapungkur ya, karasa ramah akal. Mun aya naon teh? Innalillahi. Mang Hasan macam-macam bulan puasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Nah, beda teh innalillahi kudu ditarik teh innalillahi. Ya paling tidak terbiasa di sana tina ngomong sae. Jadi kajaga dari nyarios Allah. Jadi keur ngamukna inna lillahi. Keur lamun keur enak na hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kebiasaan sama akang gitu. Lamun keur enak bahasana keur bahagia hasbunallah wa ni'mal. Lamun keur ngamuk inna lillahi. Ari sia, ari mane? Tapi sebutkan nih, wajib warga tu. Masya Allah. Inna lillahi. Ngamak nak inna? Kita kan ngamak nak. Jadi susah di, susah di. Ini kan luar biasa, luar biasa. Jadi, kami diundangkan di hadisnya gitu. Ya, yumak hilukum minal jannah, thayyibul kalam wa itamut. Paham. Jadi memberikan posisi anu kuat di surga itu adalah apa? Thayyibul kalam, kata-kata yang bagus, wa it'amu ta'am jeung asih makan. Dia it'amu ta'am itu disejajarkan dia direndengkeun jeung thayyibul kalam. Jeung thayyibul kalam. Ya. Sama gitu, kata-kata yang bagus memberikan makanan kepada hati, ya. Gitu, makanan memberikan kekuatan pada fisik. Jadi disejajarkan. Jadi tidak bagus, lemah lu loba ngasih makan, tapi kata-katanya keras nggak bagus. Jadi ngasih makan dia, kata-katanya lemah, lembut. Bisa diartikan wa ala nafil kalam. Thayyibul yumakkinukum bil jannah apa? Thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Yumakkinukum memberikan posisi yang kuat ya. Bil jannah kepada engkau di surga, thayyibul kalam kata-kata yang bagus. Apalagi kata-kata kepada Allah, ngobrol aja sama Allah. Jadi Allah itu senang ya mendengar kata-kata yang bagus. Kadang-kadang sifat Allah itu siga awe anu cantik, gelisnya. Bilang ngingguan yang awe anu gelis. Itu kadang seperti itu. Pencemburu, senang dipuji, walaupun dibohongan gitu. Kalau tidak ada dalam hati. Selingkuh, wahai Tuhanku. Pada orang bohong kan? Orang di porongan tidak ada di pinuh ku lebaran, pinuh ku THR tidak ada selain engkau. Tapi orang ngomong itu Allah senang. Allah senang. Walaupun Allah nyawa, ah bohong sih ya. Allah terang, tapi Allah senang. Allah senang. Ya tujuan orang ya, seperti itulah. Jadi orang lintik benar-benar tapi ya, supaya orang apa banyak ngobrol-ngobrol bagus. Jenang jeung Allah ngomong sae, jeung Kanjeng Rasul ngomong sae, barang ayeuna jeung jelema saleh ngomong sae, jeung keluarga ngomong sae, jeung anak ngomong sae, jeung santri ngomong. Terus urang dibiasakeun ngomong sae. Ayo, biasakeun ngomong terus. Lah diomongkeun teh seduit. Lah diomongkeun kitu tangges patah tuh ngomong-ngomong. Seduit tuh. Kira-kira kan halus-halus weh gitu nya. Halus. Ya sama lamun urang dibudak dilatih. Urang biasakeun ngomong nu halus, dibiasakeun naon mikir nu halus, dibiasakeun ngaretekeun nu halus.
itu orang mual mungkin terjadi kalau orang kecuali halus. Kan melayang, melayang. Menurut dia biasakan ngomong anu, halus mikir anu, ngeretek anu, halus mual mungkin terjadi ke orang kecuali halus. Mual mungkin pasti seperti itu. Karena kebaikan itu ibarat kehidupan yang terjadi ke orang itu ibarat layang, lewat layang. Ari anu ditampilkan di layar, apa anu ditampilkan di hati orang? Apa anu ditampilkan di pikiran orang? Anu ditampilkan di pikiran orang itu dipengaruhi guru diomongkan ku, orang ditinggalin ku, orang ditengek ku. Makanya orang hindari bergaul dengan teman-teman jelek. Bisi ngatengek omongan anu jelek, bisa tinggal, bisi ninggalin tingkah anu. Sebab itu akan berpengaruh kaunya. Jadi orang kersoting. Lamun orang si angling dan makan tinggal, kersoting ya. Dilihat, tapi itu dihapus. Kenapa film ayah mau kata tinggal? Ayah mau. Ayah dia muka, ayah tadi kata. Ayah kata tinggal. Lamun ada yang mana, dikelip ya ku angling dan makan. Nunggu sampai 10 bulan, 20 bulan, dan si angling darma di situ. Itunya jadi 10 tadi. Kayak teman tuh. Prabu Siliwangi kan jadi 10 tadi. Kian santang, ayah katanya. Kian saya jadi 10. Cik Yai mah lebih tinggi deh. Cik Yai mah minimal jadi 70. Yai cuma kakak ini ya, minimal jadi 70. Tapi bahkan bisa jadi ratusan. Kira 10 bisa malahan. Kan minimal detik-detiknya 70. Kian santang kan ceritanya jadi 10. Padahal sih itu minimal jadi 70-an. Wali-wali seperti itu. Nah, ketika ayah dina pikiran kurang, ayah kegorengan, ayah kesusahan, itu mau tidak mau dina kehidupan itu seukuran itu nampak. Ima orang dapat goreng di mana, dapat goreng di mana, ya pokoknya tidak ada yang terjadi kecuali itu berhubungan jeng pikiran orang, jeng omongan orang, jeng pandangani orang, jeng derengnya. Maka stop dari semua keburukan. Paling tidak dilatih di awal adalah tina ngomong anu te dalis. Ngomong ke duit, tapi ngomong kan duit malah ngomong genah lah jenya. Saya beres sih, beres gitu. Mas beres, kayak beres, wih, beres. Saya beres, beres. Itu ciri sati pajada. Jadi sati pajada itu lain menang THR cara lain. Nyiapkan THR cara. Benar tak? Keren tak? Keren. Jadi ini menang THR cara. Ah, itu kurang seru itu mah. Menang THR cara. Lain gitu sati pajada itu. Nyiapkan THR cara. Setuju tak? Setuju. Setuju tak? Kan gelakkan anak pemajikan. Tapi tak ada dengan bumi ya. Protes umincan sebenarnya. Ke pasar rumah boy tapi umincan. Haji umincan. Dan di pamelik ya. Jadi panggede ada bukti nama kita. Dan mau dipanelin pemajikan bapakmu mual. Itu kan protes itu ya. Jadi orang kudu menganggap bahwa ngomong goreng itu adalah suatu masalah besar ya, suatu dosa besar. Orang kudu menganggap seperti itu ya, ngomong goreng itu kudu dianggap sebagai masalah besar, kejahatan besar, dosa besar, karena itu akan berpengaruh karena kehidupan orang. Nah jadi orang ngobrol soalnya. Nah jadi orang ngobrol aja musuh. Makanya udahlah kita ngobrol. Dari ngobrol aja musuh, ngobrol aja. Makanya ngarang ngobrol goreng itu gak bagus. Gak bagus, ngobrol goreng itu gak bagus. Jadi tong biasakin ngobrol goreng. Ya awas, agak amanat kesadayananya. Tong biasakin ngobrol anu goreng. Serasi datang kan? Cannya pada datang. Turun. Dia
ngawasanana tawakuk gulanya. Engke ngawitan deui tawakuk teh eureun heula. Eureun heula. Engke ngawitanana sabada ziarah kubro. Cicenuk berarti sekitar 3 mingguan. Nya, eureun 3 mingguan. 3 minggu 4 minggu nya. Sabulan lah. Alhamdulillah. Kubur. Ya bapaknya bahwa kasih saya nasidik tiap telatnya tiap bulan saya nasidik tiap bulan gitu ngabringnya. Nya libur saya teh malam Jumat nah ya. hari Yema darah kamu datang be tidak nang. Waqala nabiyuna alaihi salatu wassalam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kalimatut thayyibah shadaqah. Berbarat al kalimatut thayyibah shadaqah. Al kalimatut thayyibah kata-kata bagus kata-kata bagus itu shadaqatun shadaqah. Jadi orang mengungkapkan kata-kata yang bagus itu adalah shadaqah. Kira-kira hebat tuh? Hebat tuh? Hebat. Jadi orang ayo sedekah euy. Dan ngomong alusnya, ngomong alus. Kira-kira awas ulang harus dijaga dengan komentar-komentar di mana? Di medsos-medsos dan komentar buruk pula. Dan kira-kira orang tegenah ke satu juju mending keureun we. Mending keureun batur we urang ulah. Bahkan orang alus mah ka jelema nu biasa ngomong goreng. Grup mana wae tong direngeun. Tong we, urang tong dibiasakeun nyirian jelema anu ngomong goreng, direngekeun tong. Jadi hindarinya, hindari orang biasa komentar-komentar goreng. Sabab lisan jeung tulisan sarua. Aya lisan jeung sarua di sini. Jadi teu keneh. Jadi nulis goreng, ngomong goreng itu tidak bagus. Ulah ya. Bisa ngomong orang kalau komentar-komentar. Jadi ngomentar ya bagus-bagus. Lah beneran terpaksa komentar bagus. Ya, lamun terpaksa harus komentar. Jangan biasakeun komentar goreng, ngomong goreng. Ya. Mari aya ya itu. Hah, keterangan apa ieu, Pak? Itu kapa mansal apa? Apa dina? Assalamualaikum. Kapa di sana mana ya ya basket baca dulu wa qala bi sallatu wasalam ittaqun nar walau bisyakkit tamrah fa illam yakun fa bi kalimatin thayyibah. Jawabannya, ittaqun nar, ittaqu kudu ngajauhan anjeun. Anar kana neraka. Jaga ku anjeun di neraka. Walau bisakit tamroh, walaupun dengan sepotong korma. Sakit teh biji korma dibeulah. Sabeulah korma. Jadi biji korma sabeulah. Ieu sarua jeung tadi itamut. Di nomor hiji mah eta itamut. Walau bisakit tamroh. Jadi sedekah itu punya kekuatan menjauhkan kita dari api neraka dan menetapkan kita di surga. Itu kekuatan sedekah. Lamun teu mampu, mun teu mampu, fa illam yakun fa bi kalimatin thayyibah. Lamun teu bisa urang ayeuna sedekah ku harta, ya sedekahlah dengan kata-kata yang bagus. Dengan kata ya bagus. Awas apalagi jadi ulama. Orang menjadi ulama. Wayahna lamun urang rek atas nama ulama, atas nama kiai, wayahna kudu pikir sakeun masyarakat. Ieu mah kiai-kiai barengis mah kiai baheula. Oh, kiai teh baheula mah nya main tongkat, main gebot eta kiai baheula, eta kiai bajana. Ka santri eta. Sok non, orang ka santri geus galak,
kan akan kedudukan guru. Jadi bayi-bayi itu, ya, lamun santri itu kan, ya itu kan jarang pakai asbak, jarang pakai asbak. Jadi asbak katanya lamun santri gitu, jos, jos, terus gitu kan. Ya, gitu ya. Asbak kan lamun santri, jos, jos. Atau lamun santri ngantuk-ngantuk kan, ya itu. Ayah ya, santri bebeja pada balik, jadi mau izin balik. Itu kan asbak lah. Asbaknya sih asbak biasa, asbak beli lu badaknya ngapung, wong, gitu. Itu ya seperti itu. Seperti itu, jadi akang kan wajib mencan guru. Nah, gitu, ya. Jadi akang selalu nanya, ayana kumahannya. Aduh ya. Ngan itu kata santri, langsung kan santri guru tangguh. Santri itu guru tangguh. Jadi guru kuat santri itu, guru gagah. Jadi gagah santri itu. Sama dengan guru ditempa, kudu tempa, kudu menghadapi non dunia itu kudu benar-benar tangguh, mana digalakan. Tapi kalau nanti jadi kiai ke masyarakat, kita harus indah, ya, kudu indah. Jadi ulah main seram-seram, main ya, ulah main seram, itu ulah main seram. Yo seram mulu, mana duit tara? Acau gitu maksudnya. Nyarekan, ibu kawin itu nyarekan. Aduh, ya. Begitu. Ya, intakun nawa walau misyakit tamra. Kudu ngarasa anjir dengan api neraka, walaupun ku korma di belah dua. Lamun teu bisa, ya. Wa illa pabi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang indah. Jadi, kata-kata yang indah ini menjauhkan kita dari api neraka. Dan tadi yumakkinukum fil jannah. Kita dapat posisi di mana? Di surga. Dua itunya. Jadi kalimatut thayyibah jeung itamut thaah. Sabar ngomong tuh halus. Ngomong tuh halus. Akang tuh jeung Gusti Allah itu ya. Itu ngomong tuh halus. Akang halus ngomong. Walaupun seperti apa akan tuh berencana, lamun akan direncanakan, Allah ditakdirkan gue langsung neraka. Akan rencana, akan dikawal juga alhamdulillah. Rencana. Nah masalahnya, walaupun orang di sini neraka, kan tetap Allah itu nggak hak terpuji, nggak hak dipuji. Benar tidak? Benar tidak? Kira-kira ayah mau kata-kata berindah di alhamdulillah. Tidak ayah. Ya sudah seperti itu. Ya sudah, sekurang mesti Allah baik. Tetapi orang rencana seperti itu, ngomong seperti itu. Ya terserah Allah. Pokoknya orang dimanapun posisi, itu orang rencana memuji Gusti Allah. Nah bukti lah ya, bukti lah ketika orang mau kerempok, kirnaun, tetap alhamdulillah, hirobir. Karena itu kata-kata yang indah, kata yang bagus. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, innalillahi. Itu kata bagus apa kata jelek? Kata bagus. Kata bagus. Rabbana tawakkalna. Itu bagus jelek? Bagus. Inni wa iyali dhaifa fasiqun munafiqah. Itu bagus jelek? Bagus. Jadi biasakan kata bagus. Kenapa bagus? Jadi biasakan orang kata-kata bagus. Kalau mungkin kan biasakan berpikir bagus, berpikir bagus. Jadi mindset itu selalu bagus. Ya, terus sangka, terus sangka ya, husnudzon, hati jangan sampai nyangka goreng, tapi harus nyangka bagus. Jadi nyangka bagus, berpikir bagus, berbicara bagus. Insya Allah kayak orang dikelilingi dengan kebagusan, kebaikan. Jadi kemana-mana itu orang harus cekas, karena ditajam karena sumpah. Ditajongnya karena? Aduh, karena sumpah. Ditajong. Harusnya salilana urang munang keberkahan. Insyaallah. Jadi gitu. Ayo, selalu bagus, bagus. Urang ngawon aja bagus, bagus. Itu lamun orang lu pernah terpanggil sayuna. Sayuna sidik itu hampir di nalisan itu daya kecenderungan bagus. Jadi, usaha saya bangkrut, bagus.
utang saya itu sekian puluh miliar, bagus. Yai, saya dilelang yai rumah, bagus. Yai itu ayat itu bagus dah ya, bagus saja ya. Terus kentanya kak Anu ya Anu tidak saksi kan, ya mulai senior saya guna sidik, ya. Bagus, bagus. Ya. Selalu bagus bilang aja, kan keren itu kan. Dan memang saya di sampingnya jadi sih bagus, memang tingkahnya bagus saya guna sidik. Tingkah selalu bagus. Jadi masya Allah pamantena langkana itu selalu mencerminkan kebagusan, kebaikan, ya. Itu. Jadi orang ayo diawali dengan kata-kata bagus. Terus berpikir bagus. Terus nyangka bagus gitu. Ulah-ulah ngomong aduh lebaran aja euy. Talu kan alah talu ini kacau. Ngerakin perguruan. Talu. Itu kan kata-kata itu mengandung kekafiran yang luar biasa. Mengandung kekafiran seolah-olah lebaran itu ada di tangan orang. Padahal di tangan saya lebaran. Tangan Allah, saya enggak bilang lebaran. Mesti Allah. Enggak usah pikir, aduh lebaran ini kacau. Kacau. Itu lebih pendidikan pajak dan lain. Mana lebaran sukses. Lebaran sukses. Tapi suksesnya tambahnya nyir, sukses. Keren sukses. Keras gen. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, albirru syai'un hayyin. Jadi, albirru sesuatu Umar, albiru kebaikan itu syai'un hayyun, sesuatu yang ringan, yang mudah. Jadi ulah kebaikan itu bukan dianggap susah, bukan, itu sangat mudah. Hayyun itu gampang. Jadi kebagusan itu hal yang gampang. Ayo, kebaikan itu hal yang gampang. Apa itu? Wajhun thalib wa kalamun layyin. Ayo, wajhun thalib wa kalamun, wajah yang berseri-seri, ya, kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, gak kasar, itu albir. Jadi untuk guru orang, masya Allah. Jadi untuk orang hebat ini, orang hebat, orang besar itu nggak modalnya nggak banyak, cuma biasakan wajah berseri-seri, kata-kata yang positif yang bagus. Rokok yang gunakan luar ji, ya. Kebaikan itu hal yang sangat sederhana, yang sangat mudah. Wajhun thalib wa kalamun layyin, wajah berseri-seri, kata-kata yang bagus. Masya Allah, itu susahnya, itu susah. Masya Allah. Jadi orang harus ngomongin sedekah, ulah dibiakin kabeh, ulah dibiakin kabeh. Nah sama-sama biasa, nah, orang can kuat iman mah, namun kosong-kosong gitu nyengir gitu. Hasil. Jadi lah orang kurang duit 10 juta, tong 10 juta, belum kabel, tong nih. Sakin 1 juta, 2 juta. Sakin. Supaya orang tetap merasa kok gak duit. Sampai orang menyengir, rumah itu nyengir orang, tegak nyengir. Ke rumah kaset, itu orang. Ya. Benget, manyu. Kalau orang lah gus indah, mak orang lah kepribadiannya indah, ya. Hatena imana kuat, habis tidak masalah. Tapi ada yang lebih mempengaruhi kan yang bener mah. Soalnya kok tahu di KB ini. Saya sakit. Ameh kurang ayo mah merasa urang teh untuk terpuruk deh. Jadi wajah urang kajaga. Kenapa itu soalnya kok ya? Ngajaga bener. Nah jelas?
ngajaga mah. Ya penting enggak? Jadi orang teh duit diayakeun ya supaya orang ulah kusen deui. Sabar orang oh ting duit teh pat. Orang aya angin seutik geus ngoleang. Sae gitu nya. Siga heuh khususin di Gusti Allah nih. Padahal urang rokok-rokok aja. Jadi harus dijaga orang atau harus dijaga. Jadi lamun sedekah orang ulah diajakeun teh, bayana. Kecuali orang geus bener-bener hati geus bungah ku Allah. Ari bungah ku Allah boga Allah mah moal masalah. Bersih mah masalah. Lah antong teuh bisa moal masalah. Kan ari urang ayeuna hate masih robah-robah mah, wayahna debit teu kata budaya aya duit. Arina keur ketahanan. Beungeut ya. Keur ketahanan. Ya sama eta. Ya albirru sayyun hayyin wajhun thariq wa qalamun supaya wajah berseri seri. Sama lawan ayah duit mah wajah aduh panas ya masya Allah bodas ente kapwe nyikati gitara duit apa masya Allah ngarap ngarap kok jadi coklat aduh lehe kari nako pribumi mah lehe lehe kata mah jadi coklat apa nanti. Masya Allah. Neta, nyak jaga, nyak wajhun tolik, wajhun tolik, wajah berseri-seri. Sab, orang ketika wajah berseri-seri, orang sekeliling orang akan ikut senang. Ketika wajah kita senang, orang sekeliling kita akan ikut senang. Dan ketika orang sekeliling kita ikut senang, maka terjadilah kesenangan. Ya, ayah kesenangan. Waqala ba'du hukama al-kalamul layyin yughsilud dhaina al-mustaqarata bil jawarih. Al-kalamul layyin kata yang bagus yughsilud dhaina akan membasuh ad-dhain kekerasan hati. Akan menghapus dendam, akan menghapus marah al-mustaqarata bil jawarih yang tersimpan di dalam tubuh. Apabila pada lupa mak, kullu kalamin la yusqitu rabbak illa annaka tardha bihi jalisan. Pala takun bi alaihi bakhila. Kata-kata, setiap kata-kata yang tidak ya, yang tidak membuat Tuhanmu marah. Ya. Terus membuat temanmu itu enak mendengar. Pala takun bi'ali bakhila. Kamu jangan pelit. Semua kata-kata yang tidak membuat Tuhanmu marah. Terus kira-kira temanmu akan senang dengan mendengarkannya. Kamu jangan pelit. Ngomong gitu. Omongkan saja. Biar temanmu senang. Tapi jangan menjilat. Menjilat itu kan nanti jadi tidak senang Allah. Ini supaya Allah senang, teman kita senang. Seperti apa? Ya kita ngomong dengan doa-doa. Mudah-mudahan pencenengan di orang. Mudah-mudahan ditolong Allah. Mudah-mudahan ada solusi. Seperti itu. Ya, itu adalah termasuk kebaikan. Fala'allahu yu'awwiduka minhu sawabal muhsini. Mungkin suatu saat kamu dengan bersikap seperti itu akan terlibat muhsinin. Terlibat apa? Muhsinin. Maqam ihsan itu kan maqam tinggi. Maqam ihsan itu apa? Maqam tinggi. Jadi insyaallah mudah-mudahan orang di pasien taufik di hidayah ku Allah. Dijaga lisan orang tina ngomong Allah. Dijaga lisan orang tina ayat jerma nunjeri hati ku. Omongan orang jadi nyeri hati tina tina dina batil nya aya nyeri hate kurang ngomong hak wae terserah manehna. Fa hadza kullu bi fadil kalami thayyib. Ini adalah keunggulan kalimat-kalimat kata-kata yang bagus. Wa tudduhu al khusumatu wal mira wal lajaj wal jidal. Yang tidak terdapat di dalam perdebatan, di dalam menyalahkan orang, di dalam sengketa itu tidak ada. Jadi hindari sengketa, hindari debat, hindari nyalahkan orang. Jadi awas ulah biasanya nyalahkan.
Kamu lihat cek hadisnya, rahimahullahu abadan kaffa lisanahu an ahlil kiblah. Mudah-mudahan Allah memuliakan jelema anu ngajaga lisana di ahlil kiblah. Jadi orang dijaga, lisana orang tidak jaga. Tunggu-tunggu orang ngomongin Jokowi, tunggu-tunggu ngomongin Prabowo, ulah. Jadi orang ngomongin orang Ganjar, tunggu-tunggu. Orang ngomong, kalau boleh ngomong, alus-alus lain. Ayo, boleh ngomong, alus-alus lain. Ngomongin politikus ya, ngomongin alus-alus baik, ngomongin alus baik. Daripada pun orang kira-kira tersebut ngomong alus, mending orang tong ngomong. Ayo, mungkin tersebut orang ngomong alus, mending tong ngomong, tong ngomong. Fa'innahu al-kalamul mustaqrah al-muhish al-mu'zi lil-qalbi. Sebab perdebatan itu kalam-kalam, kata-kata yang tidak disenangi, ya, yang membuat hati sakit. Al-munaggis lil-ais, ya, al-munaggis lil-ais, yang buat kehidupan rupak. Ini ngomong, ya, ngomong tehalus, debat-debat, siri sarahkan itu membuat kehidupan kita sumpah. Benar tak? Benar tak? Kita ngomong orang pas aja tetangkan. Orang pas aja pemajikan. Orang nyarekan budak. Nyarekan budak, kenapa tak hidup? Tak terkena. Ngarang nyarekan itu terkena. Jelas terkena. Ya. Wal muhayyid bil ghadab membangkitkan marah. Wal mughir lisadri membuat hati sumpah. Nas'alullah husnat taufiq. Amin. Bimanni wa karami. Al-aqatus sadisa at-taqa'ur fil kalam. InsyaAllah dilanjutkan mungkin sahabat ada ziarah kubur di jenuk ya. Ziarah kubur insyaAllah di Sabtu katilu kapi 20-an cawanya. Emang Lebaran dan tahun Jumat Sabtu. Ayo Jumat te. Ayo Jumat te. Cocoknya Jumat Sabtu Jumat. Jika na hari ru'yat mah duka. Kan ku memaraneh lah sepalinter ke dibeneran. Nah di bejaan mah. Kan hari pajada mah pajada. Nah di masalah sholat no. Sholat teman yang ikut pemerintah. Lain itu pemerintah kak di pajada mah masalah lebaran mah giring kaci burung. Giring kaci burung ya. Akan kan kaci burung. Jadi lebaran pajada mah giring kaci burung. Itu boga no. Kan kan putra putra Ciburum ya di samping Ciburum jadi kena giring ke Ciburum kirang dia kirang pas lah untuk sesuai jalan Ciburum jadi giring kuat bisnya jadi giringan ke Ciburum lebaran mah menari dari masalah baru kan aku mah terus paling terserangkan dong menjadi serang itu nyawa temannya dengan pada hari itu jenuh mah insya Allah ya, Sabtu kak tanggal sebelah 20-an ya, ya Sabtu kak itu tanggal sebelah mungkin diumumkan deh Wallahu a'lam. Rabbana tawakkalna ilaika Rabbana tawakkalna ilaika Alhamdulillah.